Kalian selesai lagi kita. Pemilih DKI Jakarta itu 40% adalah orang Jawa. Jadi Mas Pan ini mungkin masukkan bahwa harus mendekati orang-orang Jawa yang berada di DKI Jakarta seperti pedagang warteg, tukang beca atau lain sebagainya. Dan selanjutnya mungkin campur-campur ada orang itu. Nah itu yang mungkin bisa masukkan. Yang saya ingin sampaikan juga bahwa tidak ada salahnya Mas Pram meniru gayanya Pak Jokowi, terus turun ke masyarakat menyampaikan atau menyerap apa sih permasalahan-permasalahan, apakah banjir atau kumuh-kumuh dan bagaimana mengakomodir masukan-masukan mereka dan masukan-masukan dari rekan-rekan media dan masyarakat. Bentar ya, saya kebetulan ada yang mau deklarasi, bentar aja satu menit, Bang Dul. Ini saya mau Bang Dul. Terima kasih support dukungannya ya. Tambah lagi untuk kita. Makasih. Pokoknya yang penting selamat turun ke bawah. Semangat. Terima kasih. Yuk, ntar kita ke sono. Nanti main ke sono ya. Oke. Yuk. Ini pasti anak-anak bilang settingan, Mas. Jadi yang pertama,